Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan bagaimana papan pengetikan tombol di HP kalian itu lebih bagus dan menarik supaya tidak bosenin. Aplikasi yang kalian butuhkan adalah ini Citah Keyboard. Kalian bisa download di Play Store. Berhubung saya sudah download, saya akan langsung buka langsung aplikasinya. Oke, setelah itu kita aktifkan. Kemudian centang Citah Keyboard. Oke. Kemudian alihkan. Kemudian Citah Keyboard. Oke. Papan tombolnya sudah lebih menarik. Mungkin ini rekomendasi buat kalian papan pengetikan keyboardnya supaya bisa lebih menarik dan tidak gampang bosan. Atau kalian bisa ganti tema di papan pengetikan ini dengan kalian mendownload sendiri berbagai macam tema bagus dan lebih menarik yang lainnya sesuai pilihan kalian. Oke, mungkin cukup sekian tutorial Android dari saya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya supaya bisa berkembang. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.